gantian kamu. Dia pasti nggak tahu. Ini berapa? Itu adalah dua. Iya. Ini berapa? Intip. Dua. Salah. Ini adalah tiga. Iya. Di saat Arjuna dan pihak Kurawa bertempur, muncullah Sinta sehingga membuat sang siapa Kurawa terpesona melihat kecantikan Dewi Sinta. Dewi Sinta. Sini Dewi Sinta. Dewi Sinta, lebih baik engkau pulang bersamaku. Hei, Sinta. Hey, apakah engkau mengenal Dewi Sinta? Aku tahu. Siapa dia? Anakku. Dia namanya Sinta. Hei, Fatime, lu ngapain? Ime, namanya Fatime. Oh, Ime, dia itu si buta. Siapa nama dia? Ayah. Ini Sinta dan dia punya ilmu. Eh, katanya ke mall loh. Apakah kita akan memperebutkan dia? Oke. Duit ayah 5 juta sini. Emang ini emang. Ntar aja gak bisa ayah, di rumah gak? Ayah, tadi ngasih duit buat Ime jajan. Ke mall katanya. Oh mau ke mall? Ime bilangnya ke mall. Oh. Taunya kesini ya. Ayah aja yang nyari duit lu gak usah. Sebentar. Ime ini dia jago nari. Mau tahu? Kita lihat. Ini dia Ime nih. Keren. Ime, siapa yang ngajarin jogetnya? Ayah yang ngajarin. Ayah. Jadi setiap pulang OPG, harus wajib nyaksiin show dia. Oh iya. Jadi kalau ente pulang syuting di rumah, show dia joget-joget dulu? Joget-joget dulu. Oh, sekeluarga harus nonton dulu? Harus nonton. Paling rame kalau ada ayah. Wow! Kan kita nggak. Iya. Ime seneng kalau ditonton sama ayah, sama ibu semua ya? Iya. Seneng gak? Seneng. Nah nih ya, sekarang. Oh katanya Teh Dewi sama Teh Rina mau ikutan. Iya tuh lepas. Oke, tepuk tangan buat Teh Dewi dan Teh Rina. Makasih ya, Lang. Ini Sintanya beneran ini. Ada. Sinta yang ini. Nih, Sinta yang asli saya panggilkan. Cantik, tinggi, kulitnya mulus. Sinta pun muncul. Ime, makasih sayang ya. Yang mana Sintanya? Ada dua nih. Gak ada. Satu. Saya Sinta. Kayak Jojo.
Saya Wandi. Ini Sinta Jojo. Iya. Tadi siapa nih? Ini Sinta Jojo, lu siapa? Wandi, Wandi. Enggak ada. Enggak ada Wandi. Salah lu pengawal. Salah cerita. Cerita Perang Brata Yuda, kenapa ada Wandi? Saya habis nganter. Dari mana lu? Habis nganter di Les Biola, Pak, tadi, Pak. Les Biola. Sinta. Ntar lu Sinta kan yang direbutin cakep, kita sampai berantem-berantem. Gua ngerebutin dia. Iya. Dan kering. Mulai berpikir. Masa Sintanya anak panglang ini? Eh, Pak, jangan salah, Pak. Kenapa emang? Dia cantik nih, Pak. Coba dari sini, Pak. Tuh. No. Kayak apaan? Bodinya cakep kan? Cakep kan? Nah, rambutnya kayak panggung konter. Bangkonter. Yang digeser-geser mulu. Lang-lang yang bener lah, inilah. Ini Sinta, ini kita pengawalnya ini berdua. Masa Sinta anak pang gini? Lah, Sinta milenial. Kalau tuh Sinta begini pakaiannya. Sinta itu pengawalnya. Tapi yang cakep harusnya. Dia harus bagaimana dong? Adanya dia Sintanya, yaudah kita angkut. Tapi ada lagi. Ini gimana sih? Aduh, ini mana pengawalnya kayak gini, gak bisa nih lang tuh. Ini siapa? Hah? Ini siapa nih? Oh, ini gua adalah Arjuna. Arjuna? Iya. Ya. Oh, Arjunanya buaya? Bu. Lagu, lagu itu mah. Arjunanya buaya. Oh, Arjunanya cantik, gua dijek di dananin yang begini ya. Lu gua bisa sinden ya. Oh. Oh, enggak, Tete, masuk jadi Sinta. Lu balik lagi ke belakang, masang genset. Mana sih lu? Gini-gini. Sintanya mesti mana kalau Sintanya pakai begini? Hah, enggak. Enggak mau. Enggak mau. Masa? Mendingan gua damai ya majis. Bisa jalan di tali, Pak. Bisa jalan di tali. Jalan di tali? Bisa jalan di tali dia. Ikut, ikut dia. Gak ada lu, barangnya. Terus ikut mesir. Gak ada. Dasar lu, dompet nenek-nenek. Iya. Dompetnya kecil, taruh di sini. Yang pakai itu. Bisa aja lu. Lah, saya emang gak setuju lah, Lang. Ih. Lah, adanya dia, Pak. Harus setuju dong, mau gak mau. Harus setuju dong. Ada yang lain nih, studio yang lagi ada bintang tamu, panggil dah. Dek, kita panggil aja nih, yang akan... Ini bintang tamu kita nih. Mana bintang tamunya? Ferdian. Panggil aja, Pak. Kenapa? Ya itu jadi Sinta, cocok, nggak bisa. Oh. Eh ngaku-ngaku Sinta, apa ya sobekan lakban. Jangan salah, lampe nenek-nenek. Jadi Sinta kayak begini, kayak artis gak baru tahu. Aja lu. Dia mau jadi apa ntar kita akan lihat dan kemana-mana. Tetapi operapan Java. Ya.